quién? Dan akhirnya ditunggu-tunggu datang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang. Festival musik hari ini tuh spesial banget ya. Siti Maria. Iya. Akhirnya kita bisa goyang-goyang nih. Aduh, aku seneng banget sih. Tapi aku bukan berondong tua ya. Ingat bukan. Itu. Aku bukan berondong tua. Tapi? Aku berondong aja. Berondongnya aja. Berondong sejak kapan jadi berondong? Ingat umur, ingat anak, ingat istri itu. Pertama, kedua, ketiga. Oh, banyak ya? Masih ingat berondong coba kan? Ini pembunuhan karakter ya di sini. Oke, sahabat Pagi Musik, Siti Badriah telah hadir bersama kita di Let's Talk Music. Persembahan dari Langit Musik, musiknya hidup kamu. Gimana kabarnya kakak? Alhamdulillah. Kakak cantik sekali loh, serius. Ya, cantik sekali. Aku baru pertama kali melihat Kak Sibat yang super duper, wah perfect banget. Res. Super cantik sekali. Cantik. Iya. Kamu juga cantik loh hari ini. Aku cantik. Kalau ini, shal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 
apa-apa, aku senang kok. Aku berarti bergembira. Dia, tapi berarti dia paling ganteng loh malam ini. Karena kita cewek semua. Iya, karena kita tapi cewek. Tapi enggak tahu ya kalau ntar ada cowok. Oke. Okay. Pak, udah, Pak. Oh, udah. Oke, okay. Baiklah. Okay. Kayaknya bisa dikasih tadi. Wah. Itu suara. Mantap. Wajah nan ayu. Cantik. Bernyanyi dengan suara merdu dan indah. Iya, tadi aku denger suaranya tuh renyah berdendang, banget. Renyah ya? Renyah parah sih. Garing berarti? Kriuk lah. Kriuk. Oke. Jadi, untuk menyanyi dangdut ini suka dukanya itu menjadi seorang penyanyi dangdut ini apa? Suka dukanya apa ya? Bingung loh kalau ditanya kayak gitu. Jadi, aku sih apapun nggak pernah yang ngambil terlalu berlarut-larut kedukaannya gitu. Jadi aku ngambil yang senang-senang aja gitu. Jadi kalau memang duka ya kalau punya dangdut kan pasti di sebelah matain. Oh, kan. Iya. Oh, emang iya kak. Jadi ngeliatnya kayak gini. Karena sekali kelipan gini. Oke. Ya maksudnya kayak dikira yang macem-macem lah gitu kan pasti punya dangdut ini paling kayak gitu aja sih. Nah kalau sukanya banyak banget dari awal sampai akhir itu semua suka menurut saya. Wah, biasa sekali. Dari awal emang Siti Badriah itu ya aku baca ya, aku lihat, aku tahu cerita-cerita dari kelas 2 SD loh. Wah, tunggu kelas 2 SD kak. Aku tuh kelas 2 SD masih main, tau gak sih yang bebek-bebekan daun, main masak-masakan di sana. Itu didorong sama orang tua atau emang udah hobi? Sebaliknya. Jadi orang tua aku memang dari awal dia gak mendukung aku untuk jadi penyanyi dangdut. Wah? Mereka itu lebih ngedukung aku untuk jadi dokter gigi sebenarnya. Oke. Oh gitu.
Tapi kayak gitu jadi tapi dikarenakan bapak aku kan pemusik, bapak aku punya grup dangdut. Wow. Dari yang awal dia awalnya pencak silat, jaipong, begitu ada aku sama anak-anaknya yang lain suka musik, jadi bapak ngediriin dangdut gitu. Nah aku tuh awalnya nggak suka dangdut. Oh iya. Awalnya kesel banget sama dangdut. Sukanya apa? K-pop gitu-gitu lah ya, K-pop ya anak-anak muda lah. Anak muda lah, bapak-bapak galau-galau. Itu ada di rumah gitu. Kayak semacam sanggar mungkin. Iya. Dan itu di rumah. Di rumah. Tiap hari latihan. Tiap hari latihan. Pasti kayak gara-gara denger itu, aduh, ini pasti berisik banget sih. Iya, benar-benar. Stres dong. Benar. Itu umur berapa? Itu umur berapa? Itu sekitar ya kelas 2 SD itulah. Masih kecil. Aku masih masak-masakan. Setiap pulang masak-masak. Iya, setiap pulang main ke rumah pasti bapak lagi pada latihan, pengen-pengennya segala macam gitu. Nah, tiba-tiba kayak yang nggak tahu kenapa kesurupan apa ya? Kesurupan. Pengen ikutan nyanyi di lagu dangdut. Apalagi ngeliat artis-artisnya tuh kalau abis manggung bawa duit gitu kan. Dulu kan disawer. Gitu kan. Okay. Punya duit nih gitu. Nah. Waktu kecil udah matre soal sini. Iya. Ya nih. Buat sahabat langit musik yang nonton nggak tahu nih cerita ini. Gak apa-apa, ini kalau misalkan sekarang cerita dari Siti Badriah melihat, wah banyak yang disawer, gak ada masalah, itu realistis aja. Iya, wanita kan? Iya, makasih. Wah, harus cari pacar sih seperti ini ya. Pengertian. Pengertian ya, benar-benar. Terus. Seru banget ini. Pengen ikutan nyanyi tuh? Iya, pengen ikutan nyanyi. Dikasih tadi sama bapak? Enggak. Kok dikasih sih? Awalnya gak dikasih, terus kayak yang aku bapak lagi latihan, diem di pojokan ngeliatin pengen sedih bener. Kok pengen nyobain? Udah belajar aja dulu kata gitu, belajar aja. Terus aku beli-beli CD-CD, ngontek dari penyanyi-penyanyi panggung juga gitu, kayak gaya jogetnya kayak gimana, nyanyinya gimana, terus kayak manggil penyawer gimana gitu. Ada juga itu? Oke, ini nih yang belum kita tahu semua. Aku baru tahu loh. Triknya untuk menarik penyawer. Nah, penasaran kan? Penasaran parah aku. Tunggu, kita akan dengarkan ceritanya. Kita akan dengarkan triknya dari Siti Badriah seperti apa. Siti Badriah langsung ya, penyanyi dangdut terkenal. Oh, yang hits parah. Nah. Tapi habis satu ini ya? Betul, kita akan balik lagi tetap di Langit Musik. Let's Talk Music bersama Siti Badriah. Bersama dari Langit Musik, musiknya asyik hidup kamu. Sampai ke manggil penyawer tuh gila gimana? Ayo cerita, aku penasaran. Ya buat yang punya lagu buat si abangnya kayak gitu. Terus abangnya? Abangnya ini ceritanya abangnya nih. Coba ceritanya. Oh iya. Ya buat yang punya lagu buat si abangnya gitu kan. Okay. Nah, terus kan nyawer nih. Tarik dulu bang gitu. Oke.
ternyata jadi harus kita kayak ya yang punya lagu sama si orang yang request gitu yeah. Maksudnya. Oh, itu semacam request jadi yeah, jadwalnya. Iya, yeah, sih. Terus namanya disebutin. Oh, gitu. Berarti kita harus kenal dia gitu ya. Enggak juga sih, kadang kan terus mereka kayak kalau nge-request itu kan pasti kayak pakai amplop kan. Terus dinamain lagu ini ya buat abang ini gitu. Oh gitu. Mandor apa. Oh, udah dikasih duluan gitu. Yeah. Oh, ada di situ. Jadi si amplop itu kayak kertas request di situ udah ada dan udah ada isinya. Isinya. Oh my isinya God. Diambil dia nyawer lagi kan banyak tuh. Luar biasa. Luar biasa. Aku juga mau. Mau kamu? Disawer. Pakai apa? Daun ya? Waduh. Ngomong-ngomong nih syantik syantik syalala. Anyway nih gara-gara tadi ngomongin syantik. Dengar-dengar ada single baru nih, Sibat. Syantik syantik. Apa tuh syantik syantik? Judulnya itu lagi syantik. Lagi syantik. Lagi syantik. Iya, kan kamu selalu syantik. Masya sih? Masya sih. Iya. Syantik. Lagi syantik itu jadi lagi syantik itu. Jadi kenapa bisa? Udah syantik. Iya, udah syantik. Apa ya? Awalnya sih enggak yang judulnya enggak itu sih sebenarnya. Awalnya tuh apa ya? Lagi cantik itu doang. Lagi cantik. Tapi dikatakan kayak aku sama Mas Yogi yang punya lagunya bercanda-bercandaan kan. Lagi cantik cantik gitu-gitu aja. Jadi yang oh ya udah kenapa kita judulnya enggak lagi cantik aja gitu. Jadi kayak agak pleset-pleset aja. Biar gitu. Syantik. Biar syantik syai. Syantik syai. Lagunya sendiri itu tentang apa? Tentang apa sih lagi cantik itu? Tentang cewek. Tentang Sibat lah, syantik. Oh iyalah, pastinya. Kenapa jadi kan berbunga-bunga nih? Bajunya sendiri sudah bunga-bunga. Iya, sudah gini. Hatiku pun berbunga-bunga, ada Sibat di sini. Jadi, berceritakan tentang cewek cantik. Oke, makasih. Ceritanya, Bu. Oh, ceritanya, Bu. Ceritanya. Kirain lagi muji aku loh. Aku tuh kalau dengerin cantik-cantik tuh kayak langsung ini cerita. Agak-agak tersinggung gitu gimana kalau dengerin cantik ya, Bu ya? Iya, bukan. Lanjut. Oke. Jadi, menceritakan tentang cewek cantik yang pengen pacarnya itu jangan pindah ke lain hati karena gue ini udah cantik loh, gue ini pengen dimanja loh gitu loh, jangan intinya jangan ke cewek lain, cuma gue yang cantik di sini. Egois ya dasar memang lelaki itu kayak begitu. Kenapa sih lelaki itu udah dapet yang cantik, udah dapet yang perfect, tetap aja matanya itu kemana-mana. Makanya aku juga nggak suka sama lelaki. Kalau dia shalala. Shalala. Saya nggak suka sama lelaki ya bagus pak. Iya pak. Iya itu makanya aku sebel banget gitu. Iya benar-benar jangan tahu. Itu dari sisi ini juga katanya nih dengar-dengar nih itu ada kelanjutan dari single sebelumnya. Yang ini. Single sebelumnya. Wah. Wow. Mantan. Hah? Semua. Kenapa? Ada apa dengan kata mantan? Oh, wow. Padahal mantan itu enak gitu. Ketan. Oh iya. Mantan itu ketan jauh nggak sih? Ibu jauh. Gak apa-apa biarin aja. Oh iya. Apa? Kasih ya. Baik. Kalau sambung-sambungan mungkin enggak ya, gitu. Tapi mungkin kalau dari liriknya, kalau disatu-satuin nyambung. Tapi kalau kita nggak nyambung-nyambungin sih. Jadi dari undangan mantan. Mantan nikah terus ya tapi mantannya nggak ngelihat kalau kita tuh udah cantik gitu, tapi sebenarnya nggak ada sambung-sambungan sih. Mantan nikah tapi nggak ada siapa bentar. Mantannya siapa ya, betul mantan juga mantan ini mantan suami ya belum kejauhan aduh ini langsung promosi loh di sini buat yang masih silakan kalau mau promosi sekarang juga boleh. Terbuka sekali. Apapun ya? Iya, apapun. Masalah perjodohan juga ya? Perjodohan bisa. Oke. Okay. Apapun bisa. Baik kalau begitu kalau ada yang kosong boleh. Hubungi. Hubungi langsung saya. Kalau untuk video klipnya udah jadi? Udah. Tentang apa tuh video klipnya? Cerita sedikit dong si Syantik. Jadi antara make up aku sama sutradara si video klip ini, Roni Rom ini, dia mereka tuh kayak udah nyatu gitu kan setiap video klip aku pasti mereka yang kolaborasi ya. Kolaborasi tema segala macam mereka gitu. Nah, aku awalnya tuh mau diambil di studio aja gitu. Cuma aku kepikiran kayak
kenapa nggak kita ngambil pantai ya, gue bilang gitu. Okay. Gitu. Jadi pantai yang pasir putih gitu-gitu, ala-ala awalnya mau ada model tapi nggak jadi, jadi kita pakai dancer aja gitu. Mm-hmm. Jadi aku ya sosok asik gitu sama dancer gitu, pokoknya sosok asik. Sosok asik gitu, jadi ya. Yang penting happy lagi ya, lagi-lagi cantik lah ya. Cantik, tetap gitu. Cantik. Dan di sini tuh kayak jauh beda sih sama video klip aku sebelumnya, karena di sini tuh aku agak-agak tomboy, gitu, agak tomboy dan aku pertama kalinya video klip aku ngedance di sini. Aku penasaran sih pengen ngeliat Sibat jadi tomboy, ini kan feminim selalu. Nanti kita lihat. Iya, tapi kan? Sebenarnya soal acting itu Sibat sudah tidak diragukan lagi. Iya. Banyak banget. Banyak banget. Sinetronnya, film, FTV dan segala macam. Dan juga on air, off air, amin. Manajer gitu dong. Manajer. Tapi anyway nih ya, yang paling kakak lebih suka itu entah beracting atau bernyanyi apa ngedance. Oh ini ada nih. Bisa kita lihat. Beracting. Cantik. Wah, yang mana yang pakai topi? Waduh, harus sama Adli Fairuz. Waduh, Shanti. Enggak usah khawatir soal itu. Ngapain kalian ada di sini? Lagi diomelin ya? Oh iya, lagi tawuran ini, Bu. Jadi si Adelia ini mau dipukulin sama warganya. Oh, jadi si Adelia ini mau dipukulin. Jadi Ibu melerai, Bu? Iya. Luar biasa. Tapi berasanya acting itu kayak gimana sih buat Siti sendiri? Aku sih awal-awal sih kayak setiap kayak ada judul baru pasti aku namanya baru ya, kayak nervous, terus kayak deg-degan, maksudnya kayak waduh, dialognya panjang-panjang. Waduh, gimana ya ini gitu. Tapi ketika sudah berhari-hari ya alhamdulillah dijalani lancar gitu. Dan aku kalau disuruh apa ditanya lebih enak mana nyanyi atau acting, dua-duanya aku suka. Wah. Iya benar. Dan sekarang ketika aku misalkan lagi enggak acting atau break shooting, kangen ya syutingnya karena kayak gitu. Beda, enggak tahu kenapa sekarang tuh kayak beda halnya dengan yang kangen nyanyi kayak gitu. Beda, beda okay. Aja gitu. Karena gitu. Mungkin dari awal ya sudah terbiasa mungkin ya dengan nyanyi ini hal-hal yang baru yang kayaknya ada rasa tapi bukan mantan. Iya kan? Lupakan mantan. Kok di sini tuh kita membantu orang untuk move on. Oh iya. Ini namanya enggak move on, Bu. Enggak move on, Bu. Di mantan, jadi kepikiran. Ya, enggak move on ini namanya nih. Tapi, tunggu, Kak. Aku mau nanya satu pertanyaan lagi, boleh gak? Silakan. Nih, aku tuh penasaran sama gaya pungkot. Iya? Apaan tuh gaya pungkot? Pungkot apa ya? Apa sih pungkot? Mungkin... Apa salah? Apa pungkot, mungkot? Apa sih? Itu penasaran nih. Mungkin kayak di video klip aku ini kali ya. Jadi kayak agak funky-funky kali ya. Pangkot mungkin gitu kali. Pangkot. Kayak, oh iya emang dance-nya funk-funk gitu? Kayak dari kostum aja sih. Kostumnya funky, happy, lagi cantik semua. Cuman cantik lah, kekinian banget kayaknya. Waduh, penasaran sih. Oke. Nanti ada kan? Ada video klipnya. Makanya jangan kemana-mana dong. Tomboy. Fangkot. Lagi cantik tapi fangkot. Dan memang cantik dan selalu tetap cantik. Ya udah pokoknya abis ini kita bakal ngeliat video klip dari Sibat. Tapi setelah yang mau lewat dulu, tetap di Last Talk Music. Pertemuan dari Last Talk Music, kayak hidup kamu. Cantik.
cantik, syantik, syala. Barabere gimana? Bosku, barabere dong. Aku mah selalu barabere loh. Yakin ya? Yakin ya? Jangan beli telit sayang. Enggak dong. Sayang. Sayang. Tapi sayang. Aku tuh sudah habis ya. Aku tuh aku barabere. Sayang. Seru loh, aku sampai kehabisan nafas tadi di belakang perkuliahan. Oh, oke, okay, oh, aduh, akhirnya. Aduh, pinternya. Iya dong. Senengnya. Nah, sahabat langit musik, okay. Masih kita lanjut bersama si Bada, Siti Badria. Aku seneng banget tau hari ini. Kenapa? Soalnya ada kasih batas sebelah aku. Peres. Enggak. Jadi nomor rekening aku nanti. Oh iya benar. Oke. Itu gitu ujungnya. Okay. Jadi udah aku ini aku mencari saweran. Itu salah satu trik itu. Itu salah satu bentuk saweran kan? Benar. Udah menyebutkan nama tadi. Aku udah langsung itu mempraktekkan loh. Nah, ini berhubungan dengan saweran. Si Bat ini merasa fenomena saweran di musik dan itu biasa aja atau sebenarnya itu ya emang ya seharusnya begitu sih. Biasa aja sih sebenarnya. Cuma sekarang dari dulu-dulu sebenarnya udah banyak ada beberapa juga yang memang sawer yang gimana-gimana kan, sawer yang enggak pantas lah gitu. Dari dulu sebenarnya ada. Cuma kalau zaman sekarang kan zaman-zamannya media sosial ya kan. Jadi sekarang tuh jadi oh jadi semakin terlihat aja gitu ya. Enggak kelihatan gitu. Cuma ya penyanyi dangdut siapapun mau disawer kayak gimana pun ya tergantung penyanyi dangdutnya sendiri sih gitu. Mau nggak disawer kayak yang gimana gitu, kalau misalkan enggak ya alhamdulillah nggak bakal terjadi. Tapi sebenarnya kalau emang di musik dangdut itu di panggung-panggung panggung manapun lah ya itu hampir selalu ada aja ya. Selalu ada. Jadi semacam kayak kulturnya gitu ya. Iya. Oh kayak budaya nyawer gitu. Iya budayanya kayak gitu. Wah pernah nyawer nggak? Aku mau disawer deh. Sayang jangan beli pelin. Aku barabere. Tapi anyway nih Kak, ada gak sih perbedaan di saat belum terjun di dunia musik dangdut sama sesudahnya? Banget. Kalau terjun ke dunia maksudnya kayak entertaining kayak sekarang? Oh iya, banget. Karena kalau dulu dari masalah uang pun bayaran pun ya dulu ya namanya gitu kan ya ke pengeluaran ya, gitu sesuai kan sesuai dengan ketersediaannya gitu. Kayak gitu. Terus kalau dulu ya memang kayak nggak pernah bawain lagu sendiri ya kalau sekarang ya aku sekarang juga masih kayak misalkan ada yang hajatan aku masih sering nyanyi gitu. Oh bayar request lah ya. Jadi kayak kalau perbedaan ya ada gitu banget. Kasih tips dong untuk bisa tetap eksis itu dari umur 2 tahun yang sebut-sebut sama dangdut. 2 SD, Pak. Bukan 2 tahun, 2 SD. 2 tahun, 2 SD ya. 2 SD itu berapa ya? 7 tahun, 8. 2 tahun udah bisa nyanyi dangdut. Wah, amazing. Cengkok. Dari umur, dari kelas 2 SD maksudnya gitu. Sampai sekarang tetap eksis, tetap melatih cengkoknya. Kasih tips, mungkin ini sahabat lagi musik yang ingin terjun juga di dunia musik dangdut. Silahkan langsung dari Siti Badri. Jarang-jarang. Eksklusif. Nah itu. Itu dia. Aku sebenarnya kalau dibilang tipsnya apa untuk menjaga suara, agak malu ya. Wah, si Bat ini ya penuh dengan misteri banget dari tadi. Bikin kita penasaran deh. Gitu, Red. Emang aku agak malu kalau untuk ditanya tipsnya apa aja supaya menjaga suara gitu. Karena atau apapun lah yang menjadi sekarang tetap oke dari si suara, penampilan. Apalagi ya? Eksistensi. Gitu. Alhamdulillah kalau dari suara ya gini-gini aja deh dulu ya. Ya pales gitu ya. Tapi kalau dari penampilan dan eksistensi aku ya alhamdulillah punya manajemen yang sangat amat kayak membuat aku gimana caranya supaya aku tetap bertahan gitu. Jadi mereka yang setiap lagu ini udah mendam, lagu ini udah padam, mereka kasih lagi lagu atau ya alhamdulillah sih manajemen aku luar biasa sih. Dari dulu sampai sekarang tetap tahanin aku yang jadi Siti Badria seperti ini. Emang ya salah satu hal penting juga Pindu di belakang sosok itu ada orang-orang kreatif. Agak serem ya di belakang sosok loh. Di belakang sosok. Di belakang
Sosok. Ada siapa tuh ya? Ada siapa sih? Ada siapa sih? Oh, ada yang bersih. Ya, di belakang Sibat ataupun siapapun itu ternyata yang mengangkat tuh ada orang-orang yang kreatif, yang selalu support pastinya. Pastinya fans-fansnya juga orang tua sekarang orang tua sekarang berarti udah ngedukung banget nih banget jadi bapakku sih dulu kita aku pernah kayak apa ya kayak mimpi-mimpi sih dulu waktu masih kecil masih nyanyi panggung-panggung aku ngeliat almarhum Olga terus aku ngeliat siapa lagi ya, almarhum gitu. Makanya ngeliat-ngeliat artis yang Luna Maya segala macam. Aku sama mamaku waktu nonton TV, nanti aku bakalan nyanyi di acaranya Olga deh, aku bilang gitu. Aku bakalan nyanyi di situ gitu. Terus kayak yang amin. Ya alhamdulillah sekarang tuh mereka tuh selalu jadi pembahasan itu gitu. Dan orang tua aku selalu ngomong, tuh kan omongan itu doa katanya. Sampai sekarang mereka yang selalu mendukung aku dengan yang ya udah apapun yang terjadi Neng harus tetap sukses gitu tapi dengan cara halal gitu. Luar biasa. Omongan itu adalah doa. Iya benar. Lebih doa orang tua. Betul. Dan kalau misalkan yang aku tarik nih dari ceritanya Kak Sibat, kita tuh harus punya angan-angan setinggi-tingginya. Iya kan? Iya dong. Angan-angan setinggi-tingginya. Iya. Mm-hmm. Tapi jangan jadi angan-angan doang, harus dikejar. Iya, angan-angan tuh kayak jelly gitu ya. Apa sih? Mau jelasinnya agar-agar. Apa sih? Jauh loh. Agar-agar angan-angan. Iya, ini jauh parah sih. Jauh parah banget. Angan-angan. Kalian mah licik. Karena kita cantik-cantik. Baiklah. Luar biasa banget. Jadi dari Sibat ini, apa sebenarnya gambaran Sibat itu bagi diri sendiri dan masyarakat luas fans-fansnya? Gambaran Sibat sendiri. Describe yourself. Tapi jangan bilang saya Siti Badriah. Disingkat Sibat. Terima kasih. Loh, ternyata. 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 Kita yang undung. Itu enggak diterima ya. Ya apa ya? Bingung ngomongnya apa ya? Siti Badriah itu cuma seorang adalah seorang. Okay. Oh ya gitu. Ya, pokoknya gini, dari dulu sampai sekarang Siti Badriah adalah seorang Neng Iyah. Neng Iyah. Iya lucu banget. Dulu aku dipanggilnya Neng Iyah. Kenapa Neng Iyah? Kan Siti Badriah. Iya. Kalau orang Sunda kan manggilnya Neng ya. Gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang enggak ada perubahan apapun, cuma berubah umur aja. Oh, oke. Dan apa ya? Dari dulu sampai kapanpun aku pengen aku tuh dikenal, diinget atas nama aku dan atas karya aku itu aja sih. Wah, luar biasa. Luar biasa. Jangan bikin drama. Iya. Neng Iyah. Neng Iyah. Kalau aku apa dong jadinya? Neng Vindi gitu. Kamu namanya siapa nama lengkapnya? Vindi Savela Ineke Putri. Oh panjang banget namanya ya Allah. Yaudah itu mah. Nama. Gak bisa ya? Gak bisa. Kepanjangan. Neng. Bagus juga Neng Nang lu, kalau apa? Benar, mungkin itu. Kak, mau main games gak sekarang? Boleh, silahkan. Aku menantangin Kak. Neng Iyah, kok Neng itu berarti kakak udah? Neng itu ade ya? Ade. Kalau kakak apa dong? Teteh. Teteh aku mau. Ce, teteh. Ya udah kalau gitu aku mau ngajakin Ce Teteh. Ini salah satu enggak usah. Maaf nih aku bukan orang Sunda, orang ngerti. Iya udah. Ini orang mudeng. Ya orang mudeng mikir. Jadi aku mau ngajakin Teteh buat main game sama aku. Karena yang kesini pasti aku ajakin main game. Apakah itu? Gampang sekali. Gampang. Jadi game saya ini adalah games mimik muka. Siap? Kan nih Neng Iyah nih ya, Neng Iyah tuh kan super cantik sekali kan dan lagi cantik. Ya Allah di behel baru malam lagi. Sepertinya momennya pas sekali ya. Pas banget lagi. Ini pas banget sih. Oke. Pelan-pelan. Ini adalah sebuah tantangan. Gampang kok. Jadi nanti cuman mengekspresikan ekspresinya. Neng Iyah. Tapi secara cepat kita berubah-ubah. Iya. Oke. Ini. Kameranya yang mana nih? Kameranya yang mana? Oke, yang itu ya. Oke. Sudah siap?
namanya kentang. Udah gak sanggup duluan sebelum mulai main game. Udah nyerah dulu. Oke, pertama okay. Yang basic dulu deh. Sedih. Marah. Lihat cowok ganteng. Dapat honor. Diselingkuhin. Dilamar. Belum pernah tuh, gimana? Amin, kita doakan. Lanjut. Oke. Dilamar. Oke, dilamar. Oke, kalem ya, Bu. Terima telepon dari gebetan. Ketemu uang gopek di jalan. Goceng. 50.000. Tapi cuma uang mainan. Boleh pulang enggak nih? Pilih kotak yang mana? Ya. Seru. Tutup. Udah habis nih. Udah. Cantik, ya? Udah. Mau lagi sih? Hah? Mau lagi. Apalagi ya? Lagi dah. Bagaimanapun juga kita selalu dibatasi oleh durasi. Iya. Dan tuh aku enggak mau, aku pengen di sini lagi. Aku mau. Kita lagi musik besok-besok Siti Badria lagi. Cantik, cantik, cantik. Cantik Shalala tetap ada. Yeah. Ini bentar lagi kita bikin geng nih. Squat. 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 Aduh, seru banget sih bisa ngobrol-ngobrol sama Sibat hari ini. Okay, terakhir dari Sibat, pokoknya harapan-harapannya ke depannya apa nih? Bagaimana, seperti apa? Harapannya semoga lagu yang baru ini sukses. Amin. Disukai banyak masyarakat. Amin. Terus membawa rezeki lagi untuk kita semua. Amin. Apalagi ya. Pokoknya di tahun ini semoga masih tetap menjadi tahunnya aku. Amin. Amin. Dan satu lagi. Tetap cantik. Tetap cantik. Tetap cantik. Dan selalu mendengarkan lagu-lagu Siti Badriah di aplikasinya Langit Musik. Gampang banget buat dengerinnya, tinggal download Langit Musik. Terus? Di Google Store atau nggak di App Store. Yeah. Cari Langit Musik, download. Setelah itu kalian bisa langsung deh menikmati lagu-lagu dari Siti Badriah. Tinggal cari sekali. Siti Badriah, lagi cantik. Udah deh, kalian pasti bakal langsung cantik seperti kita cantik-cantik. Oke, Neng Iya. Iya. Terima kasih banyak telah hadir ke Langit Musik menyempatkan di sela-sela kesibukannya loh. Terima kasih Teteh. Terima kasih Teteh. Waktunya Teh. Ya Allah Teh. Sukses terus karirnya. Amin. Sukses juga untuk singlenya. Amin. Ditunggu lagu-lagunya yang lain lagi. Yes, betul. Amin. Ditunggu konsernya sama kita loh. Tunggu konsernya sama kita. Konsernya sama kita. Amin. Manager. Kode. Langsung live streamingin deh sama kita deh. Amin. Amin. Khusus para penggemar Siti Badriah yang punya aplikasi Langit Musik. Pastinya. Dan tetap bersama cantik cantik Shalala, itu yang paling penting. Cantik cantik Shalala, itu bagus banget kalau kita dengar ini. Bakal gitu terus ya, nanti terus nggak bisa habis. Nggak bisa habis. 7 hari 7 malam. Ketemu cantik Shalala udah deh. Udah, tapi bagaimanapun juga waktunya nih untuk hari ini, untuk aku malam tuh, ini. Iya. Aku tuh berharap waktu tuh bisa di pause sebentar. Soalnya bisa kok. Aku pengen ngobrol. Bisa. Gimana? Hebat sekali, aku baru sadar. Wah, luar biasa. Please, jangan di-play. Jangan di-play. Oh, kita pause lagi bisa kok. Pause lagi bisa ya, pause. Oke. Oke deh, sama Langit Musik kayaknya kita harus tutup dulu nih. Bu, dia nggak kerja jadinya di-play aja. Oh iya, iya. Kerja. Silahkan, Pak. Kerja. Di-play lagi, aku nggak kerja. Gaji buat apa? Ya, aku pokoknya masih pengen ngeliat Kak Sibat perform kan? Iya, abis ini aku masih pengen joget-joget di belakang. Joget-joget nanti langsung. Kamu mau ikutan joget? Mau dong. Lagi kita cantik. Cantik ya? Ya udah kamu aja. Aku joget-joget di belakang. Oh ya udah, ayo kita cantik bareng. Oke, abis ini boleh, kita bakalan. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Yes. Kita seru-seruan. Abis ini kita bakalan lagi cantik.
Jadi ya udah, sahabat Langit Musik, terima kasih yang udah nonton kita hari ini. Makasih buat Kak Sibat sudah datang. Terima kasih banyak Langit Musik. Dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Let's Talk Music bersama dengan Langit Musik, musiknya hidup kamu. Bagai bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu. Sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu, emang lagi manja, lagi pengen dimanja, pengen berdua. Cantik gini hanya untuk dirimu, emang lagi manja.